Ya, sudah kita akan bersama dengan rakan sukas kita dari Daerah Bright itu Ispalini Jali. Assalamualaikum Ispalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah cantik Ispalini hari ini. Mm-hmm. Ya, jadi Ispalini ya, kalau tadi ya. Kalau tadi Masdi ia mengkongsikan mengenai dengan kemahiran beliau dalam pembuatan bunga stokin. Jadi kalau Ispalini Jali apa kemahiran Ispalini? Boleh buat bunga juga. Kalau bagi saya sebenarnya kemahiran membuat bunga boleh. Wow. Memasak pun boleh, apa-apa pun boleh insya-Allah. Baik, wow, kalau begitu kami akan menempah lagi pada Ispalini ya untuk raya nanti ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Tentunya banyak informasi yang akan kita kongsikan bersama menerusi Ispalini dari daerah Blaid dan kita juga ingin mengetahui akan keadaan cuaca di sana. Bagaimana Ispalini? Alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini begitu baik saja ya. Semoga apa pun jua urusan yang dirancang akan berjalan dengan lancar ya insya-Allah. 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 Baik ya. Ya, baik Ispalini ini kami serahkan kepada Ispalini untuk mengkongsikan mengenai dengan bahas masa dari daerah Blaid. Silakan Ispalini. Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Sugawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sudah alhamdulillah kita bersua kembali ya. Menerusi lintas langsung rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Blaid. Seperti biasa kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blaid. Antaranya ialah pada hari ini akan dimaklumkan ya mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini iaitu hari Isnin 28 hari bulan Oktober bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 12.30 hari dan pada jam 11 petang ianya akan diteruskan pada jam 2 petang sehingga 4.30 petang. Dan kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 106, Sengkang 20, Sengkang 10, Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan 7, Kuala Blaid. Dan sebab-sebab penutupan ialah penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian mini pilar ya di Simpang 106, Sengkang 20, Sengkang 10, Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan 7, Kuala Blaid. Seterusnya, Auda pada hari ini pada jam 6 petang nanti di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blaid akan diadakan majlis pembukaan dikir sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya pada hari Khamis iaitu 31 hari bulan Oktober akan diadakan peraduan membaca Al-Quran secara muratal bermula pada jam 8.45 pagi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blaid. Itu dia Auda antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blaid. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Silakan. Dalam usaha mempelajari dan mendalami ruang lingkup Al-Quran, khususnya tadabbur Al-Quran di kalangan pencinta Al-Quran di negara ini, satu bengkel praktikal tadabbur Al-Quran diadakan di Dewan Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blaid. Baiklah Auda, pada hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Hajah Zaleha yang akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai dengan bengkel praktikal tadabbur Al-Quran yang diadakan di Dewan Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blaid ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, ingin kita mengetahui apakah tujuan ataupun objektif bengkel yang diadakan? Alhamdulillah bengkel praktikal tadabbur Al-Quran ini tujuannya untuk mengungsi samakan bagaimana strategi atau pendekatan mentadabbur Al-Quran bagi pencinta-pencinta Al-Quran. Jadi dia akan menyediakan sana menerangkan kepada lebih jelas lagi tentang beberapa aspek yang mudah dengan pendekatan yang berkesan melalui strategi keyword ayat ataupun surah yang diperkenalkan oleh Ustazah Afifah Salehah binti Zainal Abidin, penceramah ataupun founder of AQL, Amazing Quranic Language, dan dia merupakan merupakan jurulatih utama dalam AQL. Dia beliau didatangkan kemari ke Brunei Darussalam, alhamdulillah mengadakan bengkel selama dua hari. Yang pertama kemarin pada hari Jumaat 25 Oktober 2019 berada di Masjid Ar-Rahman dan kemudian hari kedua di Masjid Muhammad Jamalul Alam dengan kita hanya fokus kepada beberapa peserta yang terpilih
lebih kurang 100 orang peserta yang mengikuti bengkel tersebut. Alhamdulillah, setakat yang kita dah maklum, ia memberikan kesan yang baik dan feedback yang maksudnya mereka ini mengharapkan ada lagi rancangan ataupun bengkel susulan daripada bengkel yang diadakan sebagai asas kepada pencinta Al-Quran. Alhamdulillah. Pengisian yang dipaparkan oleh Ustazah Afifah Salihah ini, dia menerangkan tentang tadabbur Al-Quran secara pendekatan yang paling mudah dan dipahami oleh orang. Dia merupakan satu strategi ataupun metod yang boleh dipahami oleh semua orang. Jadi terutama sekali dalam himpunan doa yang terdapat dalam Al-Quran, dia menerangkan lebih detail, tetapi subhanallah sangat memberi kesan pada jiwa dan pada emosi walaupun sekiranya kita ini belum faham bahasa Arab. Tapi dengan penerangan yang baik, saya maksudkan bermakna bagi saya, alhamdulillah kita dapat hari-hari kita baca doa tersebut. Tetapi dengan penerangan yang jelas ini memberikan kesan yang baik dalam kepada peserta, sehingga di antaranya peserta-peserta tersebut terkesan mengalir air mata kerana merasakan kesan yang positif daripada penerangan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Afifah Zainal. Alhamdulillah. Ya, sudah, kita juga berkesempatan bersama dengan Ustazah Afifah Salihah yang merupakan jurulatih utama Amazing Quranic Language dan merupakan pembengkel dalam bengkel tadabbur, praktikal tadabbur Al-Quran pada hari ini. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ingin kita mengetahui apakah sasaran Ustazah, terutama sekali informasi yang disampaikan kepada para peserta. Baik, ini adalah program pertama kita di Brunei dan alhamdulillah kami berterima kasih kepada pihak Brunei selaku penganjur kepada program AQL, di mana kita membuat program praktikal tadabbur Al-Quran, di mana ini merupakan satu perkara asas untuk mereka fahami apa sebenarnya tadabbur dan bagaimana cara mudah untuk mereka melakukan tadabbur sehingga perkataan tersebut yang mereka tadabburkan memberi kesan terhadap jiwa sekaligus dapat memberikan rasa khusyuk ketika mana mereka membaca Al-Quran. Ya, tadabbur bukan sekadar membaca terjemahan, tetapi tadabbur adalah merenung ayat Al-Quran sehingga meresapi ke dalam jiwa dan penghayatannya dalam bentuk amalan, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk perbuatan. Kalau dari pendapat ataupun kacamata Ustazah sendiri, bagaimana penerimaan para peserta pada sesi pagi sudah bermula? Alhamdulillah, ya, ini program hari kedua kita pada tempat yang berbeza. Sambutan Masya Allah, ya, mereka masing-masing berasa nikmat apabila memahami tadabbur kosakata Al-Quran, yang mana kepahaman ini tidak akan dapat melalui terjemahan sahaja. Dan kita berikan intipatinya dalam melalui tafsir Al-Quran, kemudian mereka tadabburkan sesuai dengan keadaan situasi masing-masing. Dan kita boleh katakan bahawa tadabbur ini tidak ada betul dan tidak ada salah, kerana tadabbur itu adalah tujuan Al-Quran ini diturunkan, dikustomiskan supaya setiap masalah yang manusia hadapi, dia boleh mencari solusi dan jawapan selepas dia tadabbur Al-Quran. Semoga dengan adanya bengkel ini diharap dapat menyuburkan kecintaan kepada Al-Quran, meningkatkan minat dan kecenderungan yang berterusan dalam mentadabbur Al-Quran secara sistematik dan berkesan. Diharap juga segala ilmu yang dikongsikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian dengan khusyuk dan istiqamah melalui strategi keyword ayat dan surah yang diperkenalkan.